di bebek saudara, bebek terenak yang pernah saya makan. Saya kesini lagi untuk saya vlog. Ini satu harinya bisa sampai 500 porsi. Bukan weekend bro. Bebek saudara, tepatnya di kawasan Pandaan, arah ini, jalan Surabaya Malang. Yuk kita review bro. Gue lagi ada di bebek saudara bro, di daerah jalan Surabaya Malang, Gempol. Kita coba bebeknya, ini buka mulai tahun 1974 sampai sekarang. Ya kita review. Ini pesanan gue bro, ini per porsi. Dan saya pesan nambah jeroan sama sate usus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang istimewa itu bumbunya, mantep banget, bumbu kuningnya. Bumbu kuningnya mantep, pekat banget, dan aku bisa makan ini sama nasi tak tambah lauk. Kita coba bebeknya, deketin. Bebeknya lembut banget. Oh. Di sini selalu ramai bro. Dan bumbu kuningnya the best banget. Kalian wajib coba, kalian wajib kesini. Coba khususnya. Gurih banget. Seporsi cuma mulai 18.000 sampai 20.000. Kita coba hati ampelanya bro. Wah ini jantungnya segini besarnya loh. Nah, kita kasih bumbunya, sambalnya. Dan di sini bebeknya dagingnya bener-bener tebel bro. Gak tahu ini pakai bebek atau pakai angsa. Tapi yang terpenting overall enak banget. Pol. Gila. Bumbu kuningnya paling enak. Daripada harus sama sambalnya, aku lebih baik pakai bumbu kuningnya bro. Bumbu kuningnya kalau dicampur sama nasi gila. Selalu bahagia saat makan di bebek saudara bro. Nah. Aku nggak pernah, aku nggak tahu ini posisinya dia di masih Pandaan atau Gempol. Nanti aku kasih Google Map-nya bro. Enak bro, sumpah.
aku belum pernah dapetin makan bebek seenak ini di semua bebek yang pernah aku makan. Untuk kategori lalapan, kalau ada rekomendasi yang lebih enak dari ini, kalian bisa komen di bawah bebek mana yang paling enak menurut kalian. Soalnya ini empuk, bumbunya masuk, gak terlalu asin, gurih, bumbu kuningnya, wah gila. Kalau makan udah berkeringat kayak gini dan gak minum sama sekali, berarti itu makanannya enak. Tapi kalau udah makan bolak-balik minum, otomatis itu bakalan menjadi makanan yang kurang enak. Terus, dan di sini ati sama ampelanya besar-besar dan empuk. Enak. Suapan terakhir di bebek saudara, tetap kalian harus wajib nonton ini ya. Aku akan sering jajan-jajan terus. Aku akan membuat video sesuka hati itu. Aku mau buat video seperti apa? Entar ikutin terus channelnya Jajan Mercon Abdi, Jajan Mercon Official. Mantap. Terakhir bro, terakhir bro. Salah satu makanan rekomendasi saya yang enak. Kalau berbohong saya akan berdosa. Ini enak banget. Mulai 1974 sampai sekarang. Yang punya rumah, rumahnya di belakang kayak istana, bro. Hanya gara-gara jual bebek sama ayam. Setiap hari rame. Yuk, mantap. Mari kita balik, bro.